adik gue, belum mau adik. Jadi ini ada kenangan yang indah pada mama seperti apa? Ya semua kenangan indah pastinya. Tapi di sini kita lebih ke keluarga mau mengucapkan terima kasih karena udah banyak membantu pihak yang membantu mama khususnya sebulan terakhir kan dihabiskan waktu di rumah sakit. Jadi pihak-pihak rumah sakit, dokter-dokter, suster-suster semuanya sampai ke rumah juga tadi malam juga semuanya banyak membantu. Banyak juga teman-teman, keluarga semuanya mencurahkan apa ya tenaga, waktu untuk membantu apa proses pemakaman mama sampai hari ini terakhir. Jadi terima kasih atas bantuannya semuanya. Sekali lagi kita keluarga sudah mengikhlaskan dan mama lebih tenang di sana, lebih bahagia. Jadi ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya mungkin mama pernah punya salah, sengaja maupun tidak sengaja, kita dari pihak keluarga minta maaf. Dan Mas Gading terlihat begitu tegar maupun sudah sangat ikhlas. Iya, lebih ke ikhlasin sih maksudnya mama. Karena sebulan melihat mama di rumah sakit, sekarang kayaknya mama pasti jauh lebih bahagia, dia udah ada di tempat yang lebih baik. Jadi mengantarkan mama juga penuh dengan keyakinan, pengharapan, yaitu tadi dengan doa kalau mama udah ada di tempat yang lebih baik. Tapi Kak Gisel juga menyempatkan datang kemari, apalagi yep, baru dari sama GMP tidak sempat melihat. Jadi sebenarnya memang rencananya tadinya malah liburannya GMP gitu, maksudnya datang juga harusnya hari ini. Cuma kan namanya kita manusia juga bisa berencana. Oh, kemarin dapat kabar duka dari mama, mama pergi ya, jadi adjust lagi semuanya. Jadi mungkin tapi makanya sedihnya sih GMP nggak bisa kesini, maksudnya agak. Dan juga kayaknya nggak ngerti juga dia, ya, cuman yang penting kemarin udah sempet jenguk eyangnya terakhir, sempet ketemu, sempet lihat, sempet pegangnya, sempet berdoa. Dan berita dukanya sendiri kepada Gempi seperti apa? Dikasih tahu sih, cuman memang masih belum terlalu paham konsepnya kayaknya. Pasti kita mendoakan. Ih, mama hebat banget. Mama kuat banget waktu sakit kemarin. Ya. Iya. Benar-benar sampai kuat, double oksigen segala kan tuh enggak nyaman sekali ya. Kita memang keluarga memang sepakat tidak menggunakan alat bantu seperti ventilator, segala macam, dan kita bisa lihat mama kalau kehadiran keluarga itu pasti langsung saturasinya bagus, naik, semuanya naik, tensi juga stabil segala macam. Jadi memang pengen minta ditemenin terus kayaknya gitu, dan ya kayaknya sih emang keluarga dikumpulin juga sih. Kebetulan saya juga pulang dari Amerika, kakak juga sebelum berangkat ke Jerman. Jadi pas keluarga lagi kumpul di Jakarta, saatnya kayaknya mama emang pengen pamit. Tapi yang bisa dibilang memicu penyakit mama kamu apa sih? Jadi pemicu yang memicu mama sampai. Oh iya, enggak, karena kan mama pernah kena stroke juga. Terus mama habis long covid juga, habis gitu terus dia begitu di 2 minggu, seminggu terakhir itu dia berdarah, memang ada suspek darah kanker gitu. Jadi ya mungkin faktor umur juga dan faktor apa komplikasi penyakit-penyakit yang lebih dari satu itu, ya mungkin akhirnya mama ya harus pamit. Mas Gading mungkin teringat obrolan terakhir dengan mama di rumah mama sakit, terakhir atau? Masih nagih stick. Ya, ini karena dia mau ngajak suster-suster juga tuh kemarin, terus ya kita selalu semangat di mama, ayo mah katanya mau ngajak stick, jadi ayo kita cepat keluar. Ayo mama semangat sih. Iya, jalannya Tuhan kan sudah ditentukan juga. Mungkin sekarang juga mama lagi jauh menikmati stick yang lebih enak. Makan stick bareng suster-suster mungkin akan direalisasikan sama pihak keluarga. Mungkin, ya. Bisa jadi ya. Terima kasih karena memang baik-baik sekali suster-suster. Sekali lagi, thank you banget semuanya udah dibantuin. Dipermudah semuanya jalannya mama. Rumah sakitnya dipermudah, tau-taunya juga ini tanahnya juga langsung dapat. Sampai rumah duka juga langsung gak pake ngantri gitu. Jadi banyak banget doa-doa dari kerabat-kerabat. Kenangan masa kecil sama mama. Kayaknya saya malah masa kecil saya sama bapak. Kakak-kakaknya sama mama gitu. Dulu malah dulu lagi bandel-bandelnya kabur sama mama sama kakak. Naik bus segala macam nyampe rumah papa dimarahin sama mama, ayo pulang nanti cari bapak. Terus SD kali ya.
Sering? Enggak, kalau dimarahin kita kan takut. Ngumpetnya di belakang pintu. Oke. Okay. So thank you teman-teman, thank you banget waktunya, doanya. Sorry kalau masih nunggu ya. Pesan semuanya paling manis sih, mama manis banget, baik, ceria gitu. Jadi ya, jadi kalau ini cuma bisa ingat-ingat kenangan-kenangannya mama. Oke. Okay. Thank you ya teman-teman. Makasih.